Mahatva Media Indonesia, Gunung Putri, masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, pemerintahan Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menggelar serangkaian acara Gebyar Kemerdekaan di Aula Desa Cikeas Udik. Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Dalam agenda Gebyar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Desa Cikeas Udik, diawali dengan jalan sehat, berbagai perlombaan, UMKM, dan berbagai door prize menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita Desa Jasri mengadakan HUT RI yang terakhir karena di lingkungan masing-masing sudah kita laksanakan, jadi akbarnya itu di Desa Jasri yang diikuti oleh 26 RW. Nah tadi Pak diawali kan dengan jalan sehat ya, terus diadakan lomba-lomba itu seperti apa itu? Paginya kita mulai dari jalan sehat, nah siangnya itu kita ada masing-masing wilayah RW itu ada mengirimkan ada yang tari-tarian, ya masing-masing kearifan lokal lingkungan lah. Nah, Pak, selain acara Gebyar ini kan tadi dihadiri oleh para UKM, UMKM nih Pak. Itu seperti apa nih Pak? Nah, selain kita merayakan HUT RI ini, kita sengaja memang mempromosikan UMKM Desa Jasudik. Karena alhamdulillah komunitas ya, sekarang kan komunitas UMKM Desa Jasudik itu luar biasa sekarang. Nah Pak, harapannya ke depannya nih Pak, dari pemerintahan Desa Jasudik sudah melaksanakan Gebyar HUT kemerdekaan, terus ditambah lagi kan meningkatkan ekonomi masyarakat dari sektor UMKM itu seperti apa Pak? Harapan saya ke depan UMKM khususnya lebih bisa lebih menambah lagi bagi RW-RW di sekitar Desa Jasudik, bisa lebih meningkatkan perekonomian di Desa Jasudik. Dengan adanya Gebyar Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Desa Cikeas Udik, diharapkan dapat menghibur masyarakat pasca pandemi COVID-19 dan dapat juga meningkatkan ekonomi juga di sektor UMKM. Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia melaporkan.